harusnya 10, cuma karena memang waktu, jadi kita tadi cuma menyelesaikan 7 songlist, 7 lagu. Tapi ngeliat fans sendiri tadi seperti apa sih? Wah, keren, gila. Matur nuwun buat seluruh Koboi, Konco, Darboi yang datang, khususnya buat Koboi Jabodetabek, Koboi DKI, dan juga Koboi Bekasi yang sudah hadir dan memeriahkan Java Pop Fest malam ini. Matur nuwun. Mas, tapi ngeliat sendiri ya, di DKI sendiri kan banyak yang apa, mungkin orang-orangnya juga kurang paham ya, tapi ternyata antusiasnya sekarang lebih-lebih gitu ya? Boh, malah saya manggung di Jawa sama manggung di Jakarta. Ya Jakarta ya Jawa ya, maksudnya manggung di daerah daerah saya, Jateng gitu, sama di Jakarta, malah rame di Jakarta. Padahal kalau dibilang eventnya itu satu bulan kita di Jakarta bisa sampai 3-4 kali dan tetap rame dengan harga tiket yang menurut saya ya luar biasa. Jadi kan memang benar-benar teman-teman tuh gak cuma pengen hura-hura, tapi dari membeli tiket di situ kan juga teman-teman penonton juga mengapresiasi dari penyelenggara IO dan juga artis itu sendiri buat kelangsungan produktivitas event-event di Indonesia lebih baik lagi. Jadi semoga buat teman-teman semuanya yang selalu menyisihkan rezekinya untuk membeli tiket, moga-moga rezekinya diganti berkali-kali lipat. Amin. Mas, setelah IO ini bakalan kemana lagi, Mas? Ada berapa kota lagi yang bakalan Mas Darboi datang? Bulan ini masih sekitar 11 kota lagi. Besok malam kita di Tegal, Selawi.